Sebagus-bagusnya kita preserve wirid ini, kita tidak tinggalkan, dan tidak semestinya kita membacanya di atas apa nama tikar sejadah. Boleh jadi kita selepas salam, kita nak balik, sambil-sambil berjalan kita boleh baca. Tidak menjadi halangan sama sekali. Kerana ada keluasan dalam soal wirid ini melihat kepada kelapangan kita. Tidak ada halangan. Nampak? Tidak ada syarat. Cuma kalau kita ada masa, kita duduklah di masjid dan surau untuk berwirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana para malaikat ni, selagi kita duduk di masjid dan surau, selepas sembahyang fardu, dia mendoakan kita. Dan ini kita baca dalam hadis-hadis yang sahih antara dasar Muslim pada Abi Hurairah. Sehingga kata Nabi, mereka berdoa kepadanya, Allah maghfirlahu warhamhu ma lam yuzi ma lam yatakallam. Selama mana selepas solat dia tidak berkata-kata, dia tidak menyakiti orang lain, mereka akan berdoa kepada. Sebab itu lepas sembahyang kita jangan sakiti orang lain. Bagaimana kita menyakiti orang lain? Kita berwirid kuat, menyakiti orang lain lah tu. Betul? Makmum ada yang masbuk. Selepas imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada makmum kat belakang. Imam pula, mic dia kat mulut lah. Oh, dia wirid kuat lah, siap tarannum lagi. Maka terganggulah makmum di belakang. Boleh jadi malaikat tidak lagi berdoa kepada dia. Masa dia ganggu orang. Makmum tu elok-elok dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi. Betul? Berlaku iltibasul aswat. Berlaku iltibasul aswat. Berlaku percangkahan suara. Itu yang kita belajar dalam ilmu morfologi. Bukan morfologi. Morfologi suara. Ilmu pronologi. Bukan prono. Ilmu apa saja? Ilmu aswat dia bagi apa dalam bahasa Arab. Ada satu ilmu. Saya dulu belajar satu subjek. Nama dia ilmu aswat. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil ilmu pronologi. Bukan pornologi. Pornologi lain. Yang salah sebut pula. Ilmu pronologi. Tak silap saya. Ada dalam transkrip saya, satu subjek tentang ilmu suara. Memang kalau orang baca bahasa Arab, kita baca bahasa Arab akan berlaku iltibas. Kalau orang belajar baca bahasa Melayu, kita pun baca bahasa Melayu dalam waktu yang sama, seiring, dia kadang-kadang akan berlaku iltibas. Tapi kalau dia baca bahasa Arab, kita baca bahasa Melayu, dia tak terkesan sangat. Itu kita belajar dalam ilmu aswat. Ilmu suara maksudnya. Sebab itu amat-amat digalakkan perlahan-lahan wirid. Tak perlu kuat pun. Seluruh ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, hatta Imam Syafi'i kata, waqtaru lil imam lil wal ma'mu an yazkurallaha wa yukhfiya az-zikr. Itu teks Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dinukilkan dalam buku-buku fiqh. Antaranya dalam Al-Majmu', antaranya dalam Al-Bayat. Kata Imam Syafi'i, aku suka jika jemaah imam dan makmum duduk bersama-sama. Dia berwirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia memperlahankan zikirnya. Kemudian Al-Imam Abdul Aziz dalam bukunya Fathul Mu'in, one of the modern best buku dalam mazhab Syafi'i, menguraikan pula. Dia memberi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara daripada Abi Musa Al-Asy'ari. Bila sahabat berzikir kuat, Nabi kata, innakum la tad'una asamma wala ba'ida. Kamu tidak berdoa dan berzikir kepada orang yang jauh ataupun pekak. Allah jauh? Tak. Allah dekat. Allah pekak? Tak. Innahu sami'un qaribun wa huwa ma'akum. Dia maha mendengar dan dia dekat dan dia bersama kamu. Irba'u ala anfusikum. Berzikir hanya untuk dirimu sahaja. Tapi ada juga beberapa hadis yang Nabi beri kuat. Antaranya hadis Ibn Abbas, saya Muslim. Kuntu a'rif inqita'a salati Rasulillah bi takbir. Innal jahra bi zikri apa nama dia kata, ba'da israfin nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah. Katanya selepas sembahyang, para sahabat Nabi berzikir secara kuat, adalah riwayat itu. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam sahih Muslim, sahih Muslim dan juga dalam Al-Majmu', dia kata ada pun yang dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajar para sahabatnya. Adapun sebahagian besar daripada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah secara perlahan.
Dan dia menepati maqasid sembahyang. Kemaslahatan sembahyang itu hatta al-Imam Abdul Aziz dia tambah kat belakang. Wa ammal mubalaghatu bil jahri hatta yahsul tashwishun 'alal musalli yang bagi hormatu. Ini teks beliau. Dia tambah sekali. Lepas dia bagi tak dia cakap Imam Syafi'i sebut zikir perlahan. Dia bagi hadis-hadis Nabi SAW. Dia hurai-hurai-hurai hujung sekali. Dia kata ada pun berzikir dengan terlalu kuat sehingga menyebabkan gangguan ke atas orang-orang lain yang sedang salat, maka mestilah diharamkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Dan Imam Nawawi juga menambah dalam soal ini dan dia mengkritik mazhab Az-Zahiri yang mengharuskan malah menggalakkan kita berzikir secara kuat selepas sembahyang secara mutlak. Dengan mengatakan bahawa wa amma al-a'immatul matbu' wa amma a'immatul mazahibil matbu'ah, dia kata adapun imam-imam yang kita ikut, dia kata kulluhum yastahibbun al-israr fi zikri, seluruh mereka menggalakkan zikir secara sir, yakni secara perlahan. Jadi tak perlulah buat sangat, baca pelan-pelan dulu kerana masih ada orang sembahyang di belakang kita. Sementara saya juga terkilan kalau yang sembahyang di belakang berjemaah yang lain. Betul tak? Bila imam bagi salam, belakang ada jemaah yang masbuk. Betul tak? Kemudian mari pula orang lain ikut di belakang. Jadi terhasillah jemaah yang baru selepas salamnya imam. Jadi imam tu dia nak kena baca kuat pasal belakang dia ada orang ikut. Kita imam kat depan pun baca kuat. Yang mana kita tak dituntut baca kuat. Hak no yang dituntut baca kuat. Akhirnya dia tak boleh nak baca kuat. Kalau dia baca kuat sekalipun makmum di belakang tak boleh follow. Dahlah kita mengganggu orang yang sedang salat. Kita mengganggu pula jemaah yang sedang berlangsung. Itu tidak perlu sama sekali. Jadi berwiri sekadar je lah. Bagi dengar-dengar gitu cukup lah. Kan? Jadi tak perlu kuat-kuat. Dan dia menyalahi apa yang telah diwartakan dalam rekod. Habis tu orang baca kuat belakang taklid ya, taklid. Saya sebut tadi kan, taklid. Dia tahu kalau baca perlahan ni kena dengan sunnah Nabi. Para ulama dalam buku-buku fiqh menggalakkan sedemikian. Dia tahu tu. Tapi dia taklid. Kalau baca perlahan tak, orang kata pula. Kau cakap aku Wahabi lah pula, apa pula kau baca perlahan ni. Macam-macam yang timbul. Padahal nak buat sunnah Nabi tu, nak buat betul tu. Saya pun pergi di satu